tidak ada duka, tidak ada sedih ataupun sedih. Itulah gambaran penduduk surga. Oleh sebab itu tentunya seandainya di antara kita pada saat ini dijadikan orang bagian menjadi punya ciri-ciri menjadi bagian orang yang diridhoi surga karena kita aktif dan istiqomah membaca Al-Qur'an, insyaallah kita pada saatnya juga akan menjadi bagian orang yang terus diliputi kebahagiaan. Amin. Pada puncak istimewanya tadi saya katakan keistimewaannya akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih surga mana yang pada saat itu kalian inginkan. Orang yang selama di dunia istiqomah dengan membaca Al-Quran akan diberikan kesempatan untuk memilih surga mana yang akan kalian inginkan. Bu, kalau dalam satu kesempatan tiba-tiba ibu dibawa oleh bapak dibawa belanja keluar, tiba-tiba bapak minta sama ibu, "Bu, silakan pilih barang apa yang ingin ibu angkut." Gimana perasaannya ibu? Senang kira-kira bu? Senang. Tapi untuk bapak senang gak tembak? Senang. Boleh gue entah. Iya. Bapaknya senang pak. Bapaknya senang. Tapi bapak, pak yang perlu sampai ingat gue, kalau sama istri itu jangan hitung-hitungan pak. Oh. Kalau sama istri itu jangan hitung-hitungan. Kalau bisa habis-habisan sama istri itu. Karena semakin lancar habisnya untuk istri, insya Allah gantinya juga akan semakin cepat. Asalkan apa yang jenengan berikan sama istri itu tetap dalam keadaan ikhlas dan tulus ingin membahagiakan istri. Tapi ya tetap harus diukur dengan kebutuhan yang lain pak. Nah, jangan iya, dengan kebutuhan. Jangan semua habis. Sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan saja nih. Nah intinya tidak boros, sesuai kebutuhan proporsional mawon. Jadi istimewanya orang yang juga pada saat ini istiqomah dengan Al-Quran, pada saatnya diberikan kesempatan untuk memilih surga mana yang kamu inginkan. Dalam satu kesempatan Rasulullah mengatakan, "Iqra wartaqi waratil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin takra'uhu." Apa kata Rasulullah menyatakan kepada kita umatnya? Baca pada saatnya nanti malaikat itu kan bilang sama kita. Karena Allah memberikan kesempatan untuk memilih surga mana yang nanti kamu pilih. Itu tergantung seberapa banyak ayat yang pada saat di dunia kita baca. Iqra warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya. Iqra itu bacalah. Kemudian wartaqi, kemudian naiklah. Warattil dan bacalah ayat Al-Qur'an itu. Jadi ayat Al-Qur'an itu seolah-olah ingin diulangi bacaan itu pada saat di dunia sampai-nyampainya mana, pada saat ingin memilih surga seolah-olah malaikat ingin mengulangi ayat bacaan itu sampai mana finishnya dengan baca Al-Quran, maka pada saat itulah surga itu yang akan menjadi pilihan dan tempat hunian sampean. Semakin banyak tentunya ayat yang kita baca, maka semakin panjang mendaki kita. Betul-betul Pak. Semakin banyak ayat yang kita baca, maka kesempatan untuk mendaki ini juga semakin panjang. Sehingga semakin panjang dakian yang kita daki, maka kesempatan surga yang istimewa juga akan kita dapatkan. Dan untung-untung seandainya surga yang kita pilih, yang kita daki nanti pada akhirnya berdampingan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuncinya Pak, berbanyak pembacaan Al-Quran. Meskipun sehari itu kita tidak mampu untuk satu juz, paling tidak satu halaman. Maksud sih pak, satu halaman boten sanggup. Satu halaman tidak sanggup pak. Setidak lancarnya orang, insya Allah satu halaman sanggup gitu. Istiqomah kan selepas sholat, sebelum sholat nunggu imam, itu baca Al-Quran. Insya Allah itu bagian daripada istiqomah kita untuk merebut satu tiket menjadi orang-orang yang dirindukan oleh syurga. Itu kalau untuk orang membaca Al-Quran saja. Lalu bagaimana untuk para penghafal Al-Quran? Tentunya beban dan tanggung jawab para penghafal Al-Quran ini lebih berat pak. Kalau baca selesai, selesai ya, tutup selesai. Biasanya momen-momen membaca Al-Quran ini semangat-semangatnya hanya pada saat bulan Ramadan. Itu pun pada saat tadarus, ditutup dengan ngopi bersama. Giliran Ramadan sudah pergi, tiba-tiba Quran itu ditutup, ditaruh di tempat yang paling baik. Kita katakan selamat tinggal wahai Quranku, tahun depan kita ketemu lagi. Kata Ramadannya, tahun depan kamu sudah tidak ada.
Oleh sebab itu, mumpung kesempatan umur masih ada, sempatkan meskipun hanya sedikit membaca daripada ayat Al-Quran itu. Karena pada saatnya itu akan menjadi syarat menjadi bagian orang yang dirindukan oleh syurga. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Amin. Lalu bagaimana kalau pada saat ini ada para penghafal Quran, dan untung-untung seandainya ada di antara kita, saudara kita, anak kita yang menjadi penghafal Al-Quran. Bagaimana Pak istimewanya penghafal Al-Quran itu Pak? Mengingat tanggung jawab dan bebannya begitu berat. Loh, Quran ini tinggi, gampang diapal, juga gampang dilupakan. Yang namanya apalan itu Pak kan sifatnya di otak. Otak ini kadang-kadang filenya tidak hanya apalan Quran. Ya kebutuhan dapur di otak. Terus utang juga di otak. Kebutuhan cicilan, kalau yang punya cicilan di otak. Betul-betul. Ketumpuan-ketumpuan itu. Akhirnya lupa sudah yang namanya apalan. Kadang baca surat imam, baca kuliah al-gual kafirun aja bulat-bulat. Kuliah al-gual kafirun. Tidak nyampe lah budu mata budun. Terus itu bulat-bulat di situ saja. Kenapa Pak? Karena hafalan ketutupan dari pel-pel yang lain. Akhirnya kata imamnya, sudah rukuk saja. Aduh, ini pernah terjadi betul Pak? Pernah terjadi betul Pak? Makanya ini kalau menjadi pelajaran buat sampean. Jadi kalau bisa di belakang imam ini standar daripada Rasulullah, di belakang imam ini jadikan dari orang-orang yang tidak mengerti tata cara sholat dan juga apal sedikit bacaan daripada imam, sehingga imam pada saat lupa itu mampu menyambungnya. Begitu juga dengan menjadi imam ini ada kualifikasinya Pak, ada standarnya kalau menurut Rasulullah. Ya, insya Allah imam sini sudah sesuai standar. Tapi alangkah baiknya standar itu kita tahu. Standar yang diberikan Rasulullah untuk menjadi imam itu pertama adalah bagus bacaannya. Bagus bacaannya, aqra'uhum likatabillah. Itu standar yang pertama. Bagus bacaannya ini ya tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Yaitu bisa paham dan mempraktekkan daripada ilmu tajwid. Kemudian tahu cara berhenti dan menyambungkannya. Inilah bagian daripada yang dikatakan oleh Rasulullah, aqra'uhum li kitabillah. Bukan soal banyak apalannya nggih, tapi bagus bacaannya. Bagus bacaannya, standar yang pertama adalah bagus bacaannya, bukan banyak apalannya. Meskipun banyak apalannya, kalau bacaannya enggak bagus, minggir dulu. Adalah yang bagus bacaannya. Kemudian seandainya dalam satu tempat itu sama-sama ada dua orang yang sama-sama bagus bacaannya, maka dilihat siapa yang paling banyak apalannya, baru di sini apalannya. Dan begitu seterusnya. Bukan ini yang banyak salah kaprah di masyarakat, bukan soal tuanya, bukan soal umurnya, tapi akbaruhum sinnan itu ada kualifikasi terakhir. Syarat menjadi imam karena tua itu adalah syarat terakhir. Baru nanti kalau sudah tidak ada lagi, tualah. Karena faktor pertimbangan usialah yang dikedepankan. Jadi bukan soal tua dulu menjadi imam. Seandainya ada yang masih muda tapi bagus bacaannya, maka itu yang lebih layak untuk menjadi imam. Nah, seperti itu nggih. Inilah istimewanya orang yang baca Al-Quran. Lalu bagaimana di antara kita, seandainya ada di antara kita yang menjadi penghafal Al-Quran, untung-untung kalau ada di antara kerabat kita, anak kita yang menghafal Al-Quran. Bu, saya kasih tip nggih. Bapak juga, seandainya ada di antara kita ini punya anak tiga, jadikanlah satu bu yang menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah pada saatnya nanti itu akan menjadi penolong jenengan. Salah satu yang bisa menolong kita pada saatnya nanti di samping amal kita adalah anak soleh yang pada saat di dunia kita didik dengan karakter Al-Quran. Bahkan kita sempatkan dia menjadi hafidul Quran atau menjadi penghafal Al-Quran. Kan emang bu punya anak tiga, tiba-tiba gelarnya S1, S2 semuanya berkarir semuanya. Tiba-tiba suruh baca Yasin gak bisa, suruh mimpin tahlil gak bisa. Akhirnya meskipun gelarnya S1, S2, kalau tahlilan datangnya belakangan. Kenapa? Takut suruh mimpin Yasin. Gak berani sama meskipun S1, S2 atau dokter sekalipun. Nah, kalau bisa ibu di antara punya anak tiga, jadikanlah satu penghafal Al-Quran. Kenapa? Pada saatnya nanti itu ada di antara orang tua ini yang kaget. Tiba-tiba Allah kasih perintah pada malaikat, berikan mereka apa? Tajul yang dau'uhu aqwa min dau'u syamsi.
tolong pakaikan untuk kedua orang tua ini, untuk orang ini mahkota kebanggaan yang pada saat itu disinyalir bahwa saking terangnya daripada mahkota yang diberikan oleh Allah itu, Bu, sampai-sampai membuat silau para orang-orang yang lain. Kemudian tanya di antara kedua orang tua ini, wahai Allah, apa yang menjadikan saya sampai punya keistimewaan seperti ini? Tidakkah kamu ingat bahwa selama pada saat di dunia, tuh anakmu rajin membaca Al-Quran, tuh anakmu menjadi salah satu penghafal Al-Quran. Maka itulah istimewa, keistimewaan yang akan diberikan Allah, yang pada saat ini kita dianugerahi salah satu anak yang menjadi penghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, Pak, insya Allah selagi hidup kita dengan Al-Quran, yakin yang namanya keberkahan, rezeki, insya Allah akan terhitung lancar. Maka kenapa? Karena kebanyakan negara kita ini sebaliknya justru. Kadang kita ini lebih mengandalkan otak kita untuk yang namanya rezeki. Bahkan di antara kita ini tidak cenderung lalai dengan tanggung jawab, tanggung jawab yang sifatnya wajib. Hanya karena apa? Karena uang. Karena berbondong-bondong ingin memperbanyak harta, memperkaya diri, tiba-tiba lupa untuk suatu kewajiban. Bahkan sholat lima waktu ditinggalkan. Jangankan cuma membaca Al-Quran, sholat waktu bisa ditinggalkan kalau sudah urusan uang. Betul, betul, Pak? Banyak contohnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kenapa, Pak? Kita harus sadar dan ingat bahwa Allah itu tidak pernah menjanjikan kita itu pekerjaan. Allah tidak pernah menjadikan itu jabatan, tapi Allah yang janjikan adalah rezeki. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Bahwa yang dijanjikan Allah itu bukan kerjaan, bukan uang atau bukan harta, tapi yang dijanjikan Allah itu adalah rezeki. Sementara rezeki itu sifatnya global dan sifatnya umum. Tidak hanya uang, Bu, tapi kesehatan, iman, Islam, kemudian anak soleh itu bagian daripada rezeki kita. Banyak di antara kita ini uang banyak, mobil mewah, rumah megah, tapi keluarga semrawut. Itu juga tidak enak. Banyak orang itu berdapat pejabat, kedudukannya juga tinggi, anaknya amburadul. Enak mbak kentang? Enak. Tapi hidup pas-pasan, istri nurut, kemudian anak soleh-soleha, makan untuk sehari ada, itu sudah bagian daripada bisa dikatakan menjadi orang yang kaya. Itulah bagian dari gambaran tinggal seberapa syukur dan sabarnya kita. Jadi ukuran orang kaya itu sebenarnya adalah diukur seberapa bisa orang itu bersabar dan bersyukur. Itulah gambaran daripada orang yang kaya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang yang di dunia surga. Yang pertama syaratnya adalah dekat dengan Al-Quran. Dan untung-untung apabila kita menjadi penghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngantuk banget. Ngantuk bareng, Bu. Baru bangun. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Lanjut. Yang kedua, tadi talil Quran, yang kedua adalah wahafidul lisan. Orang yang senang atau orang yang bisa, paling bisa menjaga ucapan. Ini yang paling repot, Bu. Lidah ini tidak bertulang, tapi sekali membunuh lebih tajam daripada pisau atau belati. Parang yang biasanya buat motong hewan kurban itu, Pak, itu tidak lebih tajam daripada lidah. Makanya dalam satu kesempatan, seorang hamba Allah soleh namanya Luqman Hakim, yang namanya dicatat dalam salah satu surat Al-Quran. Ada surat Al-Luqman, Pak, ya? Di juz 1 itu. Luqman Al-Hakim ini dikatakan hamba soleh, tapi tidak kaya. Pada saat itu bekerja pada salah satu majikannya. Kemudian majikan daripada Luqman Al-Hakim ini, Pak, tanya sama Luqman, "Luqman, tolong carikan aku di tempat ini kambing terbaik atau hewan terbaik. Kemudian sembelih. Kemudian masak dengan masakan terbaik. Masakan terbaik ini maksudnya paling enak sudah, Pak. Menu apa yang di tempat ini paling enak itu masak daging ini. Kemudian bawa ke hadapanku, hidangkan kepadaku daging yang terbaik daripada hewan tersebut." Lasak dilaksanakanlah, Pak, perintah daripada majikannya itu. Yang dihidangkan, Bapak tahu pada saat itu apa yang diambil dan dipilih oleh Luqman dihidangkan di hadapan majikannya adalah lidahnya. Sementara kita tahu, Pak, kalau pada saat panitia kurban itu daging terbaik lidahnya lah kira-kira, Pak. Tidak mungkin Ustaz dikasih lidahnya gitu. Pasti dikasih pahanya, bokongnya, ataupun iganya. Tapi ini Luqman,
diminta oleh majikannya daging terbaik yang dia hidangkan justru lidahnya. Kemudian permintaan kedua daripada majikannya itu diminta Luqman. Kemudian yang kedua, tolong carikan daging kambing terbaik, sembelih dan kemudian masak dengan masakan terbaik. Lalu Luqman, untuk yang kedua ini hidangkan kepadaku daging yang terburuk daripada hewan ini. Masak dengan masakan terbaik, tapi hidangkan daging yang terburuk dari hewan ini. Kemudian apa yang dihidangkan pada saat itu oleh Luqman, Pak? Juga lidahnya. Lantas bertanyalah sang majikan ini kepada Luqman, "Luqman, aku meminta kepadamu bawakan daging terbaik, kamu berikan aku lidahnya. Kemudian engkau, aku minta untuk hidangkan kepadaku daging terburuk, juga engkau berikan lidahnya. Apa maksud daripada ini, Luqman?" Inilah gambaran daripada manusia, wahai majikanku. Orang itu akan terlihat baik, orang itu akan menjadi orang baik, baik lahir batin, baik dalam kacamata Allah ataupun dalam kacamata manusia, tergantung lidahnya, tergantung ucapannya. Orang apabila ucapannya itu selalu diukur untuk tidak menyakiti kepada sesama, insya Allah kemungkinan besar dia akan menjadi orang terbaik dalam kacamata sesama. Kalau menjadi di dalam kacamata sesama itu sudah baik, maka kemungkinan besar juga akan baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan dari kita, Pak. Kebanyakan dari kita ini yang sulit kita kontrol adalah ucapan. Entah itu ustaz, entah itu kiai. Kan banyak kita lihat di televisi atau di video, justru satu tokoh dengan tokoh yang lainnya saling mencaci, ustaz dengan ustaz lainnya saling mencaci, membuli dan menghujat. Ada enggak tentang kira-kira itu? Banyak. Lalu kita yang sebagai umat ini bingung, kok ada kiai menghujat kepada kiai lain? Sementara Rasulullah ini mengatakan, jaga lisan kamu. Kenapa? Karena afdalul a'mal fiddul lisan. Amal yang paling baik itu adalah, yang paling utama adalah menjaga ucapan. Lalu kenapa ini kiai, ulama yang harusnya menjadi contoh kepada masyarakatnya justru memberikan contoh tidak baik? Tokoh A dengan tokoh B saling mencaci, tokoh kiai A dengan tokoh kiai B saling membuli. Lalu ini kita apa? Lalu seperti apa? Kenapa harus terjadi fenomena seperti ini? Tentunya kita bingung sebagai umat. Lalu kiai mana yang harus kita ikuti? Maka prinsip yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, undur maqala wala tandur manqala. Undur maqala, lihat apa yang diucapkan, lihat apa yang disampaikan, lihat apa yang dipesankan. Jangan lihat wala tandur manqala, jangan lihat siapa yang berucap, jangan lihat siapa yang berpesan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekalipun yang menyampaikan itu kiai, sekalipun yang menyampaikan itu ustaz, sekalipun yang menyampaikan itu habaib, apabila pesannya isinya caci maki, apabila pesannya isinya hujat menghujat, maka jangan pernah ikuti. Sekalipun itu kiai, sekalipun itu ustaz, jangan, Pak. Kenapa? Karena yang namanya hujat menghujat, caci mencaci itu tidak ada nilai kebaikan di situ. Rasulullah tidak suka dengan model orang seperti ini. Oleh sebab itu gambaran kita untuk mencari figur, mencari potret figur yang paling profesional untuk kita orang beragama adalah pesan-pesannya saja lihat. Selagi pesannya itu adem ayem, justru membuat kita ini semakin rukun, maka ikutilah orang yang model seperti ini. Meskipun kiai, habaib, kalau justru pesannya menjadi sebab dan alasan kita semakin berjauhan di antara sesama, tidak rukun dengan tetangga, maka jangan ikuti. Karena fenomena sekarang ini, baik di media, kita banyak lihat di YouTube, Ustaz A dengan Ustaz E kok benggerengan. Ada apa tadi, Pak? Ada itu, Pak. Oleh sebab itu, mari gambaran kita pada saat zaman akhir ini, Pak, maka benar-benar atau pandai-pandailah mencari guru dan panutan. Mengingat di akhir zaman ini banyak orang yang bergelar ustaz, tapi justru tingkah laku dan perbuatannya tidak mencerminkan daripada ustaz. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita yang hadir di sini benar-benar akan dipertemukan dengan kiai atau ustaz yang baik lahir dan batin. Yang kedua tadi adalah hafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Pesan singkat daripada Rasulullah ini, mari seolah-olah Rasulullah ingin menyampaikan, sekalipun sholatnya bagus,
sekalipun sujudnya panjang, sekalipun baca Qur'annya bagus dan banyak, sekalipun ahli sedekah, tapi kepada sesama menyakiti, kepada tetangga menyakiti, maka Rasulullah menyatakan orang seperti ini bukan orang yang baik. Bahkan dalam satu kesempatan ada seorang sahabat sowan kepada Rasulullah bertanya atau berkata kepada Rasulullah, "Jin Nabi, saya punya tetangga, Bu, ada pada saat ini kebetulan yang sowan kepada Nabi atau yang menghadap Nabi itu perempuan. Berkata kepada Rasulullah, "Jin Nabi, saya punya tetangga. Qaimul lail, shaimun nahar, wa tasaddaq." Saya punya tetangga, Jin Nabi, dia itu ahli salat malam. Wah, salat malam top, Pak. Kira-kira masjid apa jamaah masjid musala Al-Wafur ini kira-kira ada yang setiap malam bangun, Pak? Ada Pak, yang mulai Pak? Alhamdulillah, buangnya kecil. Duh gimana Bapak ini loh. Bangun saja. Ada yang bangun saja, kemudian lihat jam tidur, tidur lagi. Atau ada yang bangun ke kamar mandi, habis kamar mandi tidur. Ini tidak jauh beda dengan temannya Mbak Sore. Habis mandi, habis tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Lah, loh, ini Rasulullah pada saat itu ditemui oleh sahabat bilang, "Rasulullah, saya punya tetangga. Qaimul lail, dia itu ahli salat malam. Shaimun nahar, siangnya puasa." Kira-kira ada jamaah musala Al-Ghafur yang pada siang itu rutin berpuasa. Minimal Senin Kamis ada Pak yang rutin Senin Kamis. Insyaallah istimewa. Mudah-mudahan ada. Insyaallah ada. Mudah-mudahan ada. Saya tidak tahu satu persatu, nanti didaftar di yang Senin Kamis setiap bulan kasih door prize. Karena itu bagian daripada orang yang melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah. Semakin banyak orang yang melestarikan sunnah Rasulullah, insya Allah bumi ini semakin dingin. Amin. Shaimun nahar, Rasulullah di samping sholat malam dia rajin, puasa siang hari dia juga rutin. Tidak cukup Senin Kamis Pak, rutin illa hari-hari tertentu. Kemudian tidak sampai di situ, mata sodak, dia ahli sedekah. Artinya dia bagian daripada orang yang dermawan. Sulit Pak cari orang yang sekomplit ini. Kadang ada orang yang ahli sholat, senang puasa, tapi pelit. Pelit. Kalau dalam bahasa orang kampung saya, petinju berat. Petinju berat, petinju berat itu kan gini terus Pak. Jadi tidak mau gini, gini terus. Kata orang teman saya, petinju berat. Ada orang ahli sedekah, tapi ke masjid jarang-jarang, atau bahkan sholatnya tidak sama sekali. Ada gitu? Ada. Tidak mungkin. Ada mungkin. Ada mungkin. Atau ada mungkin, ada banyak mungkin. Ada justru, ada orang ahli sedekah, sholatnya panjang, bagus, tapi tidak rajin berpuasa. Sehingga kualifikasi tiga ini Pak, ini rajin sholat malam, puasa rutin siang hari, kemudian ahli sedekah, ini sulit. Tapi pada saat itu sahabat tanya, berkata kepada Rasulullah, "Ada saya punya tetangga seperti itu Rasulullah, tapi sayang, tu'di jironaha bilisani." Tapi sayang, lisannya tidak senantiasa untuk memberikan ucapan yang baik, senantiasa menyakiti kepada tetangga, tidak rukun kepada saudara. Apa bilang Rasulullah untuk orang model sirin? Padahal Pak tadi sholatnya rutin malamnya, bangun tidak tidur saja, tidak hanya kamar mandi, kemudian puasa, ahli sedekah, tapi lisannya tidak dijaga, ucapannya senantiasa menyakiti kepada sesama. Akhirnya apa Rasulullah bilang? La khaira fiha fahiya min ahlinnar. Tidak ada kebaikan untuk model orang seperti ini, bahkan dia tercatat menjadi bagian ahli neraka. Kan na'udzubillah min. Emang buatan Pak, sepanjang di dunia hidup hanya untuk sujud kepada Allah, siang untuk berpuasa demi mengharap ridha Allah, kemudian rajin bersedekah menyisihkan sebagian hartanya untuk mengharap ridha Allah. Tapi giliran pada saat mempertanggungkan awaknya, tiba-tiba catatan amalnya harus menjadikan dia menjadi bagian daripada penghuni neraka. Emang buatan kira-kira Pak? Ini ibarat orang sudah keluar modal banyak, tiba-tiba bangkrut. Kira-kira apa gambaran pada saat itu Pak? Tentu kita menjadi bagian orang yang sedih seandainya kita termasuk salah satu orang modal seperti itu. Ini juga menjadi bagian kata Rasulullah, inilah orang-orang yang bangkrut sebenarnya. Orang yang semalam di dunia ini rajin bersedekah, sholatnya juga bagus, puasanya rutin, tapi giliran di akhirat justru menjadi catatan amalnya itu tidak ada sama sekali atau bahkan hangus. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga lisan
lisannya. Sebenarnya banyak yang bisa punya potensi untuk menghilangkan amal, tapi yang paling besar untuk menghilangkan amal kita adalah ucapan kita ini, Bapak. Makanya pinter-pinter jaga ucapan. Ibu nggih, Bu, halo. Ibu yang sering hadir di Majelis Taklim, kalau bisa Majelis Taklim itu benar-benar hidupkan dengan ilmu. Jangan Majelis Taklim itu diisi dengan rasan-rasan. Biasanya ibu-ibu itu sebelum Majelis Taklim dimulai, rasan-rasan ngurumpin itu. Terus lepas Majelis Taklim, setelah selfie-selfie, rasan-rasan mana? Tapi insya Allah ibu-ibu Majelis Taklim yang di sini tidak ada. Tidak ada, Bu, ya? Tidak ada. Tidak ada bedanya. Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Jadi ini pesan untuk kulo jenengan, yaitu pintar-pintarlah jaga lidah dan ucapan agar amal ibadah kita itu tidak hangus, tidak hilang hanya karena kita tidak bisa menjaga ucapan. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini dua kualifikasi yang akan menjadikan kita menjadi bagian orang-orang yang dirindukan surga. Yang pertama adalah tadil Quran, orang yang senantiasa istiqomah menjaga Quran, untung-untung kalau hafal Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang bisa menjaga ucapan dan lidahnya tidak senantiasa menyakiti kepada tetangga. Lebih-lebih kalau disusul semasuk ucapannya baik, senantiasa mendoakan kepada tetangga. Itu yang terbaik, Pak. Yang ketiga, keempat, mungkin dalam satu kesempatan lain kita teruskan, ya? Bisa? Baik, sebelum ditutup, barangkali ada satu dua pertanyaan yang dengan ini sampaikan. Moga Bapak mungkin wajib, beliau ini paling aktif bertanya. Insya Allah beliau ini, orang biasanya kalau aktif bertanya itu senang baca.